Shalom teman-teman Blessing Word. Perkenalkan, nama saya Marjoni. Saya hari ini mau bercerita tentang pengalaman saya tentang keuangan, bagaimana saya mengalami keterpurukan tentang uang, terpuruk di dalam masalah utang, dan hari ini saya merasakan kebebasan finansial, kebebasan di dalam keuangan. Ada kaitannya antara uang dan rohani. Keterpurukan dalam masalah uang juga bisa mengakibatkan keterpurukan dalam masalah rohani. Dengan melakukan pencatatan, baik itu penghasilan maupun pengeluaran, setiap hari, di dalam setiap bulan kita bisa mereview apakah penghasilan kita untuk membiayai kehidupan kita di dalam satu bulan cukup atau tidak. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan pencatatan, akhirnya apa? Sehingga Bapak Ibu tidak tahu apakah penghasilan Bapak Ibu mencukupi atau tidak. Dari pengalaman dan belajar tentang keuangan di satu camp tentang keuangan, yaitu Camp Kingdom Financial, saya banyak belajar mengenai bagaimana mengelola keuangan. Keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan untuk kita, bukan hak kita, tetapi bagaimana kita mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Ketika saya mengalami terobosan keuangan, saya dan keluarga mengalami terobosan keuangan, dan saya juga merindukan keluarga-keluarga di Indonesia juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami terobosan keuangan. Bagaimana cara Bapak Ibu bisa keluar dari masalah utang, terutama masalah utang kartu kredit? Pastikan Bapak Ibu harus melakukan apa yang dinamakan pencatatan. Ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan, Bapak Ibu bisa melihat apa yang tidak perlu dikeluarkan, biaya-biaya yang tidak perlu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan stop apa yang tidak perlu, biaya-biaya yang tidak perlu, Bapak Ibu pastikan juga Bapak Ibu juga harus mendapatkan penghasilan di dalam setiap bulan. Untuk masalah kartu kredit, yang pasti Bapak Ibu harus stop bayar minimum payment. Lalu pastikan Bapak Ibu harus punya penghasilan. Ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencatatan apa yang dikeluarkan biaya-biaya dalam satu bulan, pastikan juga biaya-biaya itu sudah bisa turun dari pengeluaran setiap bulan. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi yang pasti, Bapak Ibu di dalam satu bulan itu Bapak Ibu harus mempunyai surplus income. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai surplus income, kumpulkan Bapak Ibu di dalam bulanannya, dan Bapak Ibu kalau sudah terkumpul, Bapak Ibu harus nego ke bank. Lakukan negosiasi ke bank bagaimana supaya kita bisa membayar utang tersebut. Di dalam proses perjalanan untuk saya bisa keluar di dalam masalah utang kartu kredit, saya harus berjuang sendiri. Bagaimana saya mengumpulkan uang, saya mengumpulkan uang demi uang untuk terkumpul dan datang ke bank untuk bernegosiasi membayar utang kartu kredit. Nah, bersyukurnya adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di dalam komunitas, Bapak Ibu ada proses penemanan yang menemani Bapak Ibu untuk tetap bersemangat melakukan pengumpulan uang demi uang untuk kita bernegosiasi ke bank untuk kita membayar masalah utang kartu kredit. Kita bersyukur bahwa di sini ada proses penemanan, ada proses mentoring, ada proses coaching untuk Bapak Ibu yang punya masalah keuangan, punya masalah utang, bagaimana Bapak Ibu bisa keluar dari masalah utang. Karena gereja hari ini juga punya hati untuk bagaimana menolong para jemaat untuk bisa keluar dari masalah utang dan bebas dari masalah keuangan dan keuangan yang merdeka. Berbekal dari pengalaman saya, ketika saya bisa keluar dari masalah utang, masalah keuangan, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi penasihat keuangan untuk membantu banyak orang, keluarga, pasangan-pasangan untuk keluar dari masalah utang. Acara Camp Kingdom Financial diadakan di Hotel Grand Cokro dan Mogot di tanggal 23-24 Maret
saya pastikan Bapak Ibu harus ikut supaya kita bisa sama-sama mengalami hal yang sama, yaitu mengalami terobosan keuangan. Untuk informasi yang lebih lanjut, hubungi saya di 0816-1717-8119. Sekian sharing dari saya. Semoga sharing saya dapat memberkati Bapak Ibu semua. Thank you and God bless you.